kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi, sebanyak-banyak, semulia-mulia kesyukuran atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak terhitung banyaknya yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Kerana segala apa yang kita kecapi, bahkan segala apa yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah. Dan Allah Ta'ala maha berkuasa untuk ambil semua itu dalam sekelip mata sahaja. Macam kita tengok dua hari lepas lah. Nikmat hidup ni Allah Ta'ala ambil sekelip mata lah. Apa? Kapal terbang yang jatuh tu ya. Tengok sendirilah macam mana menjunam bom macam tu meletup agak-agak macam mana je, apa tubuh badan orang dalam tu ya tuan-tuan dia itulah hancur berkecai lah sekelip mata. Mungkin dalam keseronokan naik kapal terbang yang mahal ke apa semua ya, ya Allahuakbar, kita pun tak tahulah keadaan mereka yang berada dalam kapal terbang tu. Namun begitulah hidup ni lah. Ya? Bila berlaku begitu, kita akan rasa sangat singkat. Dan wallahu'alam, ya, macam mana orang yang diuji sebegitu, adakah mereka telah benar-benar bersedia menghadapi mati dan seumpamanya. Sebab tu Nabi SAW beringat pada kita lah bahawa orang yang cerdik tu, kata Nabi, adalah mandana nafsah, orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Dia kena dalam sehari tu kena ada masa yang dia peruntukkan untuk dia duduk muhasabah diri, tengok balik diri dia macam mana. Adakah dia telah menunaikan segala apa kewajipan yang diperintah Allah? Bagaimana hubungan dia dengan Allah dan dengan sesama manusia dan seumpamanya? Nabi kata orang yang cerdik adalah orang yang muhasabah diri dan dia ini beramal untuk hari selepas kematian, yakni, dan dia beramal untuk akhirat. Dia sediakan bekalan dia untuk akhirat. Sebab tuan-tuan, sebenarnya perjalanan ke akhirat itu adalah lebih jauh dan lebih lama nak berbanding perjalanan kita di dunia ini. Dunia ni berapa lama sangat kita nak berada di dunia, sedangkan akhirat itulah khairun wa abqa, yang lebih baik dan lebih kekal. Kekal itu adalah selama-lamanya. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur, masih dalam tajuk Perihal Langit dan Bumi Menangisi Kematian Orang Mukmin. Kita dah baca sikit dulu tajuk ni, cuma saya akan ulang balik lah setakat yang kita baca lebih kurang satu muka ni untuk kita ingat balik tajuk yang disebut oleh pengarang berkaitan dengan perihal bagaimana langit dan bumi itu menangisi orang-orang beriman yang meninggal dunia. Pengarang menyatakan disebutkan di dalam hadis bahawa langit, bumi dan para malaikat menangisi kematian orang mukmin. Bila seorang mukmin meninggal, langit menangisi kematian dia, bumi tempat dia pernah pijak, tempat dia pernah berdiri di situ beribadah,
menangisi kematian dia, bahkan malaikat pun turut bersedih. Ya, malaikat yang macam mana? Antara adalah malaikat yang mencatatkan amal-amal kebaikan dia. Ya, malaikat yang membawa amal-amal kebaikannya untuk dipersembahkan kepada Allah pada pagi dan petang. Bila orang ni meninggal, dia rasa sedih. Sebab apa? Tiada lagi amal-amal kebaikan orang ini untuk dia bawa dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Nu'aim daripada Anas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min insanin illa lahu babani fis sama', babun yas'alu 'amaluhu fihi wa babun minhu yanzilu rizquhu. Fa idza mata al-'abdu al-mu'min bakaya 'alayhi." Yang bermaksud, setiap manusia mempunyai dua pintu di langit. Kita ni semua, tuan-tuan, di langit tu ada dua pintu untuk setiap daripada kita. Satu pintu ialah tempat amalannya naik, dan satu pintu lagi ialah tempat rezekinya turun. Ya. Satu pintu tu yang dikhaskan untuk dibawa naik amal-amal kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Kan ada hadis cerita tak? Malaikat ni akan bawa naik amalan kita dua kali setiap hari. Lepas subuh dengan lepas asar. Sebab itulah dalam Quran sendiri pun sebut tentang kelebihan solat asar tak? Pada waktunya, hafizu ala salawati wa salatil usta, peliharalah kamu akan sembahyang-sembahyang dan sembahyang yang pertengahan. Salatul usta, kata ulama, adalah salatul asar, yang salat sembahyang asar. Antaranya adalah kerana amalan kita ni dibawa naik untuk dipersembahkan pada Allah pada waktu asar. Sehingga diceritakan dalam hadis dialog antara malaikat dengan Allah Ta'ala. Wahai malaikat, masa kamu tinggalkan hamba ku tadi, dia duduk buat apa? Dia duduk meroloh, tuan-tuan. Meroloh. Dia duduk nyembang kedai kopi. Dia buat apa lagi? Akan diberitahu. Tapi kalau Masya Allah Tabarakallah, dia hadir salat berjamaah, maka dia beritahu, ya Allah, masa aku tinggal hambamu tadi, dia sedang solat berjamaah di Masjid Nurul Hijrah contohnya lah. Alhamdulillah. Maka begitu. Terutamanya ada pencin-pencin tu lah. Nak buat apa lagi ya? Ulang masjid surau lah kita lah. Ya, bukan kata tak boleh buat kerja lain. Mana kalau ada hal lain yang penting, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada hal-hal yang penting, maka antara perkara yang kita meletakkan kepentingan adalah solat berjamaah bagi orang lelaki lah. Nah, solat berjamaah. Baik. Jadi begitu tuan-tuan. Jadi ada pintu ni untuk bawa naik amal-amal kita. Satu pintu lagi untuk diturunkan rezeki kita. Rezeki kita diturunkan. Yalah, walaupun dalam hadis ada cerita, bila kita ni, bila ruh ditiupkan dalam jasad kita masa duduk di alam rahim itu, memang telah dicatatkan rezeki kita. Namun yalah, rezeki ini antara bentuknya adalah diturunkan Allah pada setiap hari lah. Macam mana bentuk rupa itu, wallahu a'lam. Tapi itu yang dimaklumkan, diberitahu kepada kita lah. Baik. Jadi ada dua pintu langit. Apabila matilah hamba itu, kata Nabi, seorang hamba mukmin itu mati, maka kedua-dua pintu itu menangisi kematiannya. Dia rasa sedih sebab tak adalah amal-amal kebaikan dibawa naik melalui dia.
itu. Masa sedih. Kalau tidak hari-hari itu tak dinaiknya. Oh, gembira. Sebab dalam hadis pun ada cerita tuan-tuan. Apabila malaikat ni nak bawa amal-amal kebaikan seseorang, maka malaikat-malaikat penjaga langit ni dia tahu lah, oh ini amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, amal-amal yang hebat. Lalu mereka ni berharap ramai-ramai bawa naik catatan amalan ini untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka berharap lah bawa naik ramai-ramai. Begitu keadaan ni dah. Tapi bila perkara itu tidak berlaku, bila sosi mukmin itu meninggal, pintu langit ini, pintu itu sendiri dibayangkan seolah-olah mempunyai perasaan, dia merasa sedih. Tak ada lah. Pintu tempat tu rezeki pun, hari-hari tu rezeki pun rasa sedih. Dengan sebab kematian si mukmin tadi. Baik. Dalam riwayat Ibnu Jarir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahawa Ibnu Abbas ditanyakan tentang maksud firman Allah Taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 29. Dia buka surah Ad-Dukhan, Allah Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wama kaanu munzirin. Ya, bermaksud mereka itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Ya. Jadi dalam ayat ni dia cerita tentang keadaan orang-orang kafir musyrik yang mati. Allah Ta'ala cerita langit dan bumi tidak menangisi, tak rasa sedih pun dengan kematian mereka. Orang jahat ni bumi tak rasa sedih. Sebab apa? Bumi kata selama ni kamu duduk bermaksiat atas aku. Pijak bumi tapi bermaksiat kepada Allah. Bila orang macam ni mati, bumi tak rasa sedih pun. Bahkan kalau kita ingat apa yang kita bincang sebelum ini, bumi yang akhirnya menjadi lubang kubur orang yang jahat, orang yang mujrim ini, dia menyatakan, dulu kamu seronok buat macam-macam di atasku, maka hari ini engkau tahulah apa yang aku perbuat kepadamu. Jadi ke mana kamu dimasukkan ke dalam perut aku. Itulah bumi yang akan himpit dan menghimpit. Bumi ini akan himpit jenazah orang yang mati itu, yang telah dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya, tapi dalam keadaan dia berada di alam barzakh, ya, alam kubur. Ya, dan kalau kita bayangkan tuan-tuan, kalau kita hari inilah dalam keadaan kita ini berjasad, berroh ini, tentulah kalau tubuh kita dihimpit, yang Nabi bayangkan tulang rusuk ni, tulang rusuk kita ni asalnya begini tuan-tuan, maknanya sehingga Nabi kata sampai dia bersilang rapat, dihimpit itu dengan himpitan yang kuat sehingga mematahkan tulang-tulang, merapatkan tulang rusuk, maka bayangkanlah nak agak-agak sakit macam manalah. Itulah maknanya bumi ini pun tak rasa sedih, kata Allah. Bahkan langit pun tak rasa sedih. Sebab apa? Hari-hari yang diangkat, dipersembahkan kepada Allah adalah amal-amal kejahatan dia. Mungkin pintu langit pun kata dia rasa lega lah, sebab benda-benda yang keji sebegitu tidak lagi melalui, tidak lagi lah lalu ikut dia untuk dibawa, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 29. Jadi diceritakan tadi bahawa
Apabila Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanyakan tentang ayat ini, fama bakat alaihi musamaa'u wal ardh, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Seorang ini ditanya kepada Sayyidina Abdullah, ya, adakah langit dan bumi menangisi kematian seseorang? Ya, sebab dalam tersebut tak menangisi, maksudnya adakah langit bumi ini menangisi kematian seseorang? Beliau menjawab, bahkan, yakni ya betul, langit dan bumi akan menangisi kematian seseorang. Sesungguhnya tiada seorang pun makhluk melainkan baginya ada pintu di langit, tempat turun rezekinya dan tempat naik amalannya. Maka apabila mati seorang mukmin, kata Sayyidina Abdullah, ditutuplah pintu itu daripada langit, tempat amalnya naik dan tempat rezekinya turun. Apabila tiada lagi didapatinya, yakni naiknya amalan, maka menangislah ia, yakni langit. Begitu juga, begitu juga apabila tempat hambanya itu bersembahyang dan berzikir kepada Allah. Orang kita ni tuan-tuan, memang ada tempat yang dia biasa duduk. Nak, kalau kita tengok, kalau tiang tu siapa biasa? Tiang tu, tiang ni, tiang sebelah ni, dinding tepi tu, dinding belakang tu memang ceguan lah. Contoh lah nak. Maksudnya kita dah tahu. Bahkan tuan-tuan, bila takdirnya sahabat kita tu meninggal, kita akan tengok didik Allah. Tengok didik tu, teringat kawan. Macam tu sekali. Betul tak? Tak? Biasalah macam tu. Ini dinding-dinding yang berfungsi. Satu hari tuan-tuan, sahabat kita ni yang memang biasalah, dia duduk tempat tu, memang tempat dia biasa. Kita pun terkenang-kenang tengok Allah, teringat. Bila tengok tiang, teringat kawan ni. Tengok tempat tu, teringat kawan tu tak? Sebab tu tempat biasa dia. Tempat yang dia kata Sayyidina Abdullah, tempat seorang hamba itu sentiasa selalu bersembahyang, dia duduk situ berzikir. Jadi dia kata apabila tempat itu mendapatinya tiada, maka tempat itu pun menangisi kematiannya. Bumi, tanah, tempat tu. Tengok kata Allah, tak ada dah kawan ni tak? Untuk datang semayang di situ, datang duduk berzikir di situ. Tak kira lah di masjid surau ke, di rumah ke apa ke tak. Mana-mana tempat, maka bumi tempat tadi berasa sedih dan menangisi kematian. Kematian si mukmin tadi. Masya-Allah. Lalu dia berkata lagi, ini Sayyidina Abdullah berkata lagi, kaum Fir'aun, kaum Fir'aun, Fir'aun dengan kaum dia yang zalim, ya, yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Kaum Fir'aun tidak mempunyai bekas di bumi tempat mereka mengerjakan amal soleh, dan tidak ada amal soleh yang naik melalui pintu langit kepada Allah. Maka kerana itu, tiadalah langit dan bumi menangisi kematian mereka. Jadi tuan-tuan, mungkin inilah antara hikmah nak. Kadang-kadang ada orang tu bila dia meninggal, Allah Ta'ala jadikan langit yang asalnya cerah terang tiba-tiba menjadi redup. Berawan redup, maknanya redup. Kadang-kadang turun hujan sikit-sikit. Seolah-olah ini kadang-kadang berlaku ya, keadaan yang luar biasa. Seolah-olah langit menangis sampai menurunkan hujan. Ada begitu. Suasana tu menjadi suram, menjadi sedih dengan kematian seorang mukmin yang soleh. Wallahu alam, kita pun tak tahulah amalan seseorang yang meninggal dunia itu macam mana amalan dia lah. Macam mana
kedudukannya, martabat dia, kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita ni dapat melihat tanda-tanda lepas dia mati itu seolah-olah langit dan bumi menangisi, merasa sedih dengan kematiannya. Disebut lagi Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Al-Baihaqi, daripada Shuraih Ibnu Abid Al-Hadrami, katanya seorang mukmin yang mati semasa di perantauan, yang mana tiada orang yang menangisi kematiannya melainkan 7 petala langit menangisi kematiannya. Kemudian beliau membacakan firman Allah. Ini Shuraih Ibnu Abid Al-Hadrami ini dia cerita begitu. Kemudian dia baca firman Allah, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Mereka itu tidak ditangisi oleh langit dan bumi, dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Kemudian baginda bersabda, ini hadis ya, baginda bersabda, Shuraih Ibn Abid Al-Hadrami menyatakan bila depan Nabi baca ayat ni, langit dan bumi tidak menangisi kematian orang yang kafir. Jadi Nabi sebut kalau orang tu mati di perantauan, ialah orang tempatan bukan kenal dia sangat lah. Orang tempatan tak kenal dia pun. Kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi tanya di mana, di hospital-hospital ni, rumah-rumah mayat tu ada mayat-mayat yang dah berapa lama tak ditutup, tak tahu siapa, tak tahu. Kalau dia seorang mukmin tuan-tuan, walaupun diri perantauan, kematiannya itu tetap insya-Allah ditangisi oleh langit dan bumi. Begitu Nabi ceritakan. Tapi kalau orang yang kafir, langit dan bumi tidak menangisi kematian mereka. Sebab orang kafir ni tuan-tuan, kita selalu sebutlah. Walaupun kita tak kata orang kafir ni langsung tak buat perkara yang baik, banyak juga orang yang kafir ini, orang yang non-muslim ini buat benda yang baik. Tapi oleh kerana tidak ada iman dalam diri dia, tidak beriman kepada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, maka syarat iman tadi menyebabkan semua amal-amal kebaikannya itu ditolak, tak diterima, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syarat tu, tak cukup syarat, maka ditolak, tidak diterima. Kalau kita tengok ada perbahasan tak, ada ulama kita bila dia buka perbahasan ni kepada orang bukan Islam pun, jadi orang bukan Islam ni dia macam tak puas hati lah. Dia kata kenapa kalau kami ni buat baik, amalan kami ni pada pada pandangan orang Islam ditolak, tak diterima oleh Allah. Walaupun kami ni orang baik, kami ni tak dapat masuk syurga. Jadi antara jawapan yang mudahnya, tak cukup syarat. Allah Ta'ala dah letak syarat. Allah Ta'ala letak syaratnya begitu, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi bila tak cukup syarat, Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala beritahu awal lagi, nak masuk syurga aku, ini syarat dia. Kalau mudah cakap, dia kata ikut suka Allah Ta'ala lah. Dia nak letak syarat tu tak? Ikut Allah lah. Allah yang meletakkan syaratnya. Allah Ta'ala beritahu perkara ni dalam Al-Quran. Dan Nabi juga memberitahu perkara ini dalam ucapan-ucapan baginda Nabi SAW. Antara Nabi sebut tadi bahawa langit dan bumi tidak menangisi kematian orang-orang yang kafir. Sebab itulah kita ni tuan-tuan, satu sudut lah, dari sudut tanggungjawab dakwah, tanggungjawab dakwah kita. Sebab tu kita ni orang Islam
dari sudut kesedaran dakwah, kita ni kalau boleh mahu ajak semua manusia ini masuk Islam, terima Islam, bersyahadah. Kerana perkara itulah yang insya-Allah boleh menyelamatkan mereka daripada azab neraka di hari akhirat pula. Kita tengok kesungguhan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala bapa saudara dia Abu Talib nak meninggal dunia, Nabi pergi lah. Nak matilah. Nazaklah. Pergi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai bapa saudaraku, katalah la ilaha illallah. Maka aku akan bersaksi di hadapan Allah. Nabi kata, aku akan naik saksi depan Allah. Baru kamu telah mengucap kalimah dan kamu akan selamat. Dakwah lagi. Ajak lagi. Bapa saudaranya supaya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kerana itulah perkara yang insya Allah boleh menyelamatkan seseorang. Sebab itulah Islam ni satu sudut disebut sebagai agama kasih sayang. Islam adalah agama kasih sayang. Sebab apa? Seorang mukmin yang baik, dia akan merasa kasihan, timbul rasa kasihan kepada orang lain jika orang lain itu akan rugi dan akan celaka apabila mereka ini dibangkitkan Allah di hari kiamat. Jadi kita ini adalah duta penyelamat. Satu sudut adalah duta penyelamat untuk menyelamatkan manusia daripada azab Allah. Seperti dalam satu hadis juga, kalau kita pernah dengar hadis tu, Nabi pernah sebut ketika Nabi berada dekat satu unggul Nabi dengan para sahabat, Nabi kata, perbandingan aku dengan manusia ni adalah seperti unggun api yang dikelilingi oleh kelkatu. Kan musim hujan, tuan-tuan lah, musim hujan ni. Kelkatu banyak lah. Tak tahu daripada mana lah. Tiba-tiba je penuh dalam masjid, surau boleh buka terbang masuk. Sebab ada cahaya. Tutup api, tutup elektrik, tutup lampu, dia akan keluar cari tempat yang bercahaya. Jadi kalau zaman dulu, cahayanya ada daripada unggun api. Jadi kelkatu ni tuan-tuan, agak-agak apa dia buat di tengah unggun api? Oh, dia pergi terjun juga. Lari dia lah pergi kepada api. Cahaya tu lah. Jadi dia, sedangkan api tadi akan memusnahkan dia, membinasakan dia. Hanguh dia tuan-tuan. Nabi kata, aku ni duduk halam. Halam belah ni, datang belah ni. Halam belah tu, datang belah sini. Kelkatu ni datang daripada segala arah. Yang Nabi kata, aku ialah orang yang nak menyelamatkan. Halang. Jangan tuju ini api. Jangan. Tapi, dalam jangan-jangan itu pun, berapa banyak kelkatu tadi yang terjun mati dalam panasnya api daripada unggun Nabi. Begitulah Nabi kata. Dia nak menyelamatkan. Duta penyelamat. Tapi ialah tak semua manusia ni yang mahu mendengar, tak semua manusia ni yang mahu berfikir, yang mahu merenung, meneliti akan apa yang diberitahu. Kadang-kadang apa yang ahli ulama sebut begini, ada yang difahami adalah lain. Yang ditimbulkan adalah maksud yang lain. Akhirnya, ada ulama' pula yang salah lah. Dia juga yang betul. Ini manusia kadang-kadang. Baik. Dalam riwayat Sa'id bin Mansur dan Abu Nu'aim daripada Mujahid katanya, setiap orang mukmin yang mati ditangisi oleh bumi selama 40 pagi. Ya. Abu Mansur dan Abu Nu'aim, dia kata, daripada Mujahid menyatakan, kesakat sedih itu sedih je lah, tapi sampai 40 pagi ya, bumi ini menangisi, berasa sedih dengan kematian seorang mukmin.
Dalam riwayat Abu Nu'aim daripada Atha Al-Khurasani katanya, tiadalah mana-mana hamba yang sujud kepada Allah di mana-mana tempat di bumi, melainkan tempat itu menjadi saksi baginya pada hari kiamat serta menangisi atasnya pada hari kematiannya. Itu orang kita ni tuan-tuan. Yalah, wallahu a'lam, mungkin dia faham hadis macam ni lah. Bila dia solat tu, dia solat banyak tempat. Anak, semayang sini, dia pindah pula semayang sana, dua rakaat sana pula. Kerana antara alasannya supaya bumi-bumi yang dia pernah, tanah bumi yang pernah dia solat tu, akan menjadi saksi atas amal-amal soleh yang dia pernah kerjakan. Dan memang ada hadis yang menceritakan akhirat kelak ni, bila sebut saksi tuan-tuan, bila kita berdiri di mahkamah Allah, duduk dalam, kita bayangkan macam duduk di mahkamah lah, dalam kandang orang yang sedang didakwa, orang yang kandang orang salah sedang didakwa, maka akan dibawa saksi-saksi. Sama ada saksi yang menyokong kita, membantu kita, saksi daripada peguam bela ataupun saksi daripada peguam cara yang nak dakwa kita, nak jatuhkan salah, nak bawa saksi. Jadi begitulah kalau kita bayangkan antara saksi, sama ada atas kebaikan kita atau kejahatan kita, adalah bumi tempat berlakunya suatu amal tadi. Kalau yang kita buat di tempat tu, kita buat amal kebaikan, bumi itu akan jadi saksi bahawa di kita ni buat amal kebaikan. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kalau kita pergi satu tempat, kita buat maksiat, ada ke mana? Pergi ke Bangkok. Bumi Bangkok tu datang tuan-tuan. Nak jadi saksi. Tapi sebenarnya kalau bumi Bangkok tu tak datang pun sudah cukup lah didakwa, sebab kita dah tahu apa kita buat tuan-tuan. Nak lari kepada semua dalam ilmu Allah. Cumanya dibayangkan betapa adilnya mahkamah Allah, antaranya dibawa saksi-saksi, antaranya tempat. Malam, siang menjadi saksi. Ni kulit kita ni, dalam Quran sebut lah. Kulit-kulit kita pun, tangan, kaki, mata, segala anggota, bahkan sampai tak kulit kita ni pun akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak lari, mana nak mengelak. Baik, dalam riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Abu Ubaid menyebutkan, apabila mati seorang mukmin, maka menyerulah tempat dia mengerjakan ibadah kepada Allah dengan katanya. Tempat dia ni selalu buat ibadah. Dia berkata, hai hamba Allah. Bumi ni berkata, hai hamba Allah. Orang yang mukmin sudah mati, maka menangislah langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ni macam kita kata menyebut perkara itu, menyebut perkara itu dengan kata-kata yang kuat, selalu lepas itu mereka pun rasa sedih dan menangisi si mukmin yang sudah meninggal dunia. Apa yang menyebabkan kamu berdua menangis? Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, apa yang menyebabkan kamu berdua menangis atas kematian hambaku? Maka sembah langit dan bumi Tuhanku, tiadalah orang ini berjalan pada pihak kami melainkan dia menyembuhkan dikau. Contohnya orang yang sentiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah. Ada dia berjalan datang masjid, balik masjid, pergi mana-mana. Dia ni sentiasa, mana setiap kali dia berpijak di mana-mana bumi, dia berjalan di mana-mana bumi, lidahnya dibasahi dengan zikrullah. Jadi bumi ni berkata, ya Allah, aku rasa sedih sebab orang ni
jadilah dia berjalan pada pihak kami, jadilah dia berjalan di atasku, di atas muka bumi ini, melainkan dia sentiasa menyebutkan dikau, ya Allah, sentiasa zikrullah. InsyaAllah, begitulah. Jadi, tuan-tuan, rajin-rajinlah zikrullah. Zikrullah ni, masya-Allah, kata ulama, kalau kita baca dalam bab kelebihan zikrullah, berzikir ini, dia amalan yang sangat mudah, sangat ringan, tapi diberikan ganjaran yang sangat hebat. Tak mudah je, tapi masya-Allah, kalau kita baca kelebihan zikir itu, zikir ini, banyak zikir-zikir yang Nabi sebut mempunyai kelebihan-kelebihan yang begitu banyak. Nah, itu kita rujuk sendirilah nak. Banyak zikir-zikir yang boleh kita jadikan sebagai amalan harian kita yang mudah-mudah. Tapi nak ceritanya, suatu amalan yang sangat mudah, mana-mana boleh buat, jangan dalam tanah, janganlah tuan-tuan. Dalam tanah pun la ilaha illallah lagi lah. Dalam hati tak apalah. Tapi nak ceritanya, boleh buat mana-mana. Dan kita boleh usahalah cara mana yang boleh tolong kita, bantu kita ini untuk rajin berzikir, kadang-kadang dengan tasbih. Ada. Adapun hari ini yang ada apa tu, yang boleh, yang guna elektronik je lah, tekan-tekan je lah. Atas kita lah, sebab kadang-kadang alat-alat ni dia membantu. Jadi kita gunakan lah, alat tu tak jadi masalah. Jangan tak ambil kira lah orang kata ni bida'ah, itu bida'ah. Yang kita kiranya adalah wasilah. Yang kita ambil kira adalah wasilah yang boleh, jalan yang boleh membantu. Baik. Yang terakhir, dalam riwayat daripada Al-Hasan katanya, apabila Allah mematikan hambanya yang mukmin dalam keadaan berdagang di negeri asing, maka hamba itu tidak diseksa dan dia dikasihani kerana dagangnya. Dan Allah menyuruh malaikat menangisi kerana tidak ada orang yang menangisi kematiannya. Nah, jadi mati mana-mana pun tak kisah, asalkan mati itu mati di dalam keadaan beriman. Nah, mati dalam keadaan dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mati dalam keadaan dia menjaga ibadah-ibadahnya. Kalau dia mati di perantauan, di tempat yang jauh, tempat yang tak dikenali sekalipun, kematiannya itu paling tidak, dalam hadis ini menyebut, Allah Ta'ala menyuruh para malaikat merasa sedih dan menangisi kematian hambanya yang mukmin tadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat dulu yang sempat kita bincang pada pagi ini. Semoga apa yang disebut itu pun akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana yang pentingnya, tuan-tuan, adalah kita sentiasa menjadi seorang hamba yang mukmin, yang taat, yang istiqamah di dalam mentaati perintah-perintah Allah. Maka insya-Allah bila kita mati, mati kita itu insya-Allah dikira sebagai mati dalam husnul khatimah dan mendapat suatu tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nahsinu tadbir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا
wala yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana ya Allah maghfirata min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surat al-Asr. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.